Iya, kita berikan tepuk tangan untuk All Designer dan karya-karya terbaik mereka yang baru saja dihadirkan di panggung Bekasi City Fashion Movement 2023. Hadirin, tetaplah di tempat Anda. Tentunya selanjutnya kita akan sama-sama simak sebuah talkshow menarik tentang digital marketing. Bagaimana bisa omset besar dan cuan hanya dengan memanfaatkan sosial media. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Grand Metropolitan Mall Bekasi, Bekasi Trend, Humas Bekasi, PT Pegadaian, Bank Indonesia, Dina Nugroho, Sisesa Water, LMP. Ketua Dekranasda Kota Bekasi, selamat malam Ibu. Dan kami ucapkan selamat malam juga kepada Ibu Dina Nugroho, selaku Ketua Panitia Bekasi City Fashion Movement 2023 dan Fashion Designer. Bapak Dimas Ruli, perwakilan Grand Metropolitan Mall Bekasi, selamat malam Bapak. Dan Bapak Ibu, kembali saya ucapkan selamat malam kepada semuanya yang sudah hadir pada malam yang begitu luar biasa spesial ini. Senang sekali saya Arlin Hong dapat memandu acara closing ceremony Bekasi City Fashion Movement 2023. Mari kita berikan tepuk tangan untuk acara yang luar biasa ini. Terima kasih. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Nugroho atas baju yang saya kenakan pada malam hari ini, merupakan rancangan dari Ibu Dina Nugroho. Bekasi City Fashion Movement adalah skema fashion yang dikembangkan di Kota Bekasi oleh Dekranasda Kota Bekasi bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi. Acara ini menjadi wadah bagi para desainer lokal untuk menunjukkan bakat dan mewujudkan mimpi mereka di panggung industri fashion. Acara ini menghadirkan peragaan busana, pameran, UMKM, talk show dengan narasumber yang menginspirasi, sekaligus mempromosikan industri kreatif Kota Bekasi dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan tema Born to be Inspired, mencerminkan semangat inspiratif yang ada dalam diri setiap individu melalui perpaduan ide yang memukau tren terkini dan semangat kreativitas. Bekasi City Fashion Movement akan menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengembang fashion dan industri mode. BJFF hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, serta menggerakkan roda industri kreatif di Kota Bekasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Kota Bekasi untuk bersama-sama menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang kreatif, berdaya saing, dan inspiratif. Baiklah para hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyaksikan bersama tayangan kegiatan Bekasi City Fashion Movement 2023. Shut up.
Iya, kita berikan tepuk tangan untuk all designer dan karya-karya terbaik mereka yang baru saja dihadirkan di panggung Bekasi City Fashion Wuhan 2023. Hadirin, tetaplah di tempat Anda. Nantinya selanjutnya kita akan sama-sama simak sebuah talk show menarik tentang digital marketing. Bagaimana bisa omset besar dan cuan hanya dengan memanfaatkan sosial media. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Grand Metropolitan Kota Bekasi, Bekasi Trend, Humas